Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan bermain Genshin Impact. Kita lanjutin lagi cerita yang apa, yang kafe-kafe gitu ya, yang bar itu ya. Ya, bar ini nih. Dia tuh masih ada quest terakhir buat penutupan. Ya, biasanya sih nggak ada penutupannya, guys. Nggak tahu ini kebetulannya aja ada penutupannya. Ya sudahlah, kita bicara dengan si Luka aja. Gua nggak tahu. Ini kayaknya bentar doang sih, soalnya penutupan doang.酒場がかなり繁盛していたようですね。お酒目当てで来ていた人もいれば、君のことが目当てだった人もいたとか。え？なんか引っかかる言い方だな。こんなに成功したバーテンダー体験ウィークは初めてです。商売もうまくいき、評判も上々。とにかくよくやってくれました。相棒。 Begitu juga sih. Ya dong, kerja keras kita nggak sia-sia, guys. Desunode. Kono saki mo koko ni nokotte tsuzukete mimasen ka? Oh, nggak bisa, coy, nggak bisa. Nomi hodai wa miryokuteki dakedo, oira to koitsu wa issho ni tabi o suru tte yakusoku shitan dakara. Sou desu yo ne. Ie, daijoubu desu. Charles-san ni mo muri darou to iwarete ita node. Tada, mata kikai ga areba エンジェルズシェアにいらしてください。その時はぜひお友達も一緒に。それではまた会いましょう。お気をつけて。良い旅になるよう祈っています。Oh, that guys. Story-nya cuma kayak gitu doang, guys. cuma perpisahan doang ya, bentar doang videonya. Ya, enggak apa-apa ya, ya. Kalau video cuma bentar doang. Nggak ada sampai 2 menit sih. Iya sih udah nggak ada nih perpisahan. Gua pengen minum alkohol, ada nggak ya? Nggak ada, dia nggak jual alkohol, guys. Aduh. Kalau gua pengen minum alkohol, cuy, biar sama Fenty mabok. Bentar. Kalau disuruh minum jus, dia nggak jual alkohol doh ke kita ya, aneh banget. Nih jusnya itu gue paling suka yang ini, yang ungu. Ini mantep banget. Ya dari gambar aja gue udah kayaknya seneng banget dah sama yang ini. Nah entah kenapa gue nggak suka yang jus oranye-oranye kayak gini ya. Pengen ngerasain cuy. Masih rame cuy ya kafe-kafenya. Tuh mereka jual itu guys, tuh jual minuman alkohol kayak gitu. Tuh ya, anehnya dia jual ke kita cuma jus doang gitu ya. Ini miHoYo emang sensornya parah sih, jadi dia tuh kayak nggak mau kalau bocil-bocil main game ini gara-gara pengen minum alkohol gitu ya. Soalnya gamenya itu khusus buat semua umur. Jadi makanya di sini nggak ada unsur kayak gituan, unsur pornografi sama hal-hal yang dewasa itu nggak ada, guys. Ini kenapa ditutup ya? Gue penasaran lantai 3 tuh bentuknya gimana, tapi ditutup, guys. Apa jangan ini gudang kali ya? Atau nanti ada story baru gitu buat ngebuka ke lantai atas? Terus by the way waktu itu kok nggak salah ada story yang tentang Zhongli tuh yang minum di sini. Gimana sih Zhongli itu kayak nyebutin tempat baru gitu ya. Gue lupa tempat apa. Kalau gue prediksi sih kayak tempatnya itu ada di Liyue. Nah dia tuh letaknya tuh sekitar sini deh. Sekitar sini dah, di atasnya ini. Di atasnya Minglin. Kayaknya sih di atas sini. Kalau Casem kok nggak salah di sini ya, di sebelah kiri nih Casem. Soalnya ada satu map lagi kayaknya. Satu map lagi buat Liyue yang belum kebuka. Mondstadt menurut gua masih ada satu lagi sih Mondstadt, tapi nggak tahu yang mana. Nggak tahu ya. Itu cuma teori gua doang sih. Soalnya event ini tuh ada sedikit bumbu cerita, cuma ada rahasia gitu yang belum terungkap, guys. Yaudah sampai di sini dulu ya untuk bacotnya. Thank you guys yang udah nonton. Cuma bentar doang guys, cuma pengen tahu si Charles itu ngomong apa gitu sama kita gitu ya.
karena kita udah jaga kafenya dia gitu, barnya di look. Ya gajinya Primogem udah lumayan sih. Yaudah, thank you, sampai jumpa, bye bye.